sewu semene. Pas tulisannya sing genah ya. Aduh, pangling aku. Oke, doseng-doseng enak ya. Lagi ya sih? Oh, kartu ya? Iya, kan mau. Ya. 9 sama 7. Kali mbak niki sini apa mbak? Bung gak? Niku setunggal mawon anaknya orang ini tiga. Pon pinten, Mbak? Nggih. Mas, lomboknya piro? Lombok? Lagi larang ya? Kor? Piro? Seketewu sekilo? Campur? Piro? Set, milih. Mas, anak gula aren ora? Anak? Seberapa gula? Iya, gula arennya seberapa tuh? Abang goreng seon pira? Seon kali pira? Iya, seon. Mandarin.
jutaan nih ya. Semuanya pintu emang atas apa lucu? Kan enam on lah. Oh. Enam on jadi ini baru lese. Walu lah sewu semuanya. Santan kara satu ya. 13.000. Bisa apa seperapat? Bisa seperapat 13.000? Oh, cewek-cewek ya? Sampai. Pira sih se kilonya jane? Hasil langsungnya sekitar 1000 mbak. Cabe sama? Oh, rakyat aja 80. Oh, cabe merahnya 80? Sekarang ya. Oke, kosok. Ini aku nggak cil, bro. Bang merah goreng. Merah. Setengah on bedeng. Ini namanya wuki. Perapat. Iya, perapat. Itu semuanya pira. Sulewu ya? Iya, sulewu. Sekilo lagi pira sih? 26 sama 28. 28 apa? Putih. Bang putih 28. 26. Hitung. Pas tulisannya sing genah ya. Ini aku rata yang baca tulisan nih. Apa kie? Bawang brambang. Bawang merah, bawang putih pira 10.000. Terus? Satu karung. Ya. Kie. Tengah bawang boleh. Kie. Cabe. Salin. Udah lima? Ya. Mas udangnya pinten? Itu 60 yang kecil. 60 yang kecil? Yang ini 80. Oh yang gede 80? Ya. Jadi seperapat ya mas? Yang gede? Iya. Ini aja. Apa? Coba lagi nih? Hah? Iya. Coba lagi nih ya? Ah, ah. Ditinggal dulu apa enggak? Ditinggal aja dulu. Iya. Aduh, pangling aku. Kalau mangun mumpur tinggi. Pinten sekilo? Hah? Ya wes. Aku dibikin dadanya. Tapi nek fillet sama enggak? Fillet kok sama enggak? Sampean ke fillet namon. Fillet sama enggak? Nek fillet sama enggak? Ya wes sekilone dipotong kecil-kecil aja. Goreng tapi ora seneng sing gede. Kan sekilo 34, ya. Itu campur bu, campur potong-potong. Ya. Lah sing 6.000 main 40.000, main file, ya, oke. Aja kegedean lah bu. Iya. Murah seneng di gede. Kurang garing. Iya. Saya ketahu bayang nanti. Kurang di belet. Kurang usah. Oke. Saya ketahu campur bayang ya bu. Ah, ya wes. Campuri paha. Iya, iya paha. Anakku senang paha sih. Yang penting ampun gede-gede. Senang. Ujungnya buang. Iya. Dolap. Peloknya pira mas? Doloknya. Pira? 10.000 6.000 sekilo. Kangkung ya mas? Kayak bayamnya langka ya mas? Bayamnya anak. Aku bawak lah ya? Kira Siti Bapaknya 2.000 mas. Gudang kencur pira ya mas? 2.000. Kayak doseng-doseng enak ya. Coba dikeluban. Kecipir. Kangkung ya mas? Hah?
Kan dari kampung. Bisa. Lima karena lorong. Itu karena lorong. Sangat itu. Lagi ya sih? Oh, kampi ya? Iya, kan mau. Wah. Sembilan sama. Gimana caranya aku food prep ayam? Jadi ini ayamnya udah dicuci dulu, lalu direbus dulu untuk menghilangkan busa-busanya ini ya, sama lemak-lemaknya. Kalau udah direbus, yang penting ayamnya itu ngeluarin minyak sama busa, lalu ditiriskan. Kemudian kita food prep. Lalu ayamnya kita tiriskan di sini dulu ya. Ini coba bayangkan kalau kita nggak rebus dulu, banyak banget kotorannya tuh, banyak lemak, baunya juga nggak enak baunya ya. Nah, ini kan sudah direbus, ditiriskan, lalu kita cuci sebentar kotoran-kotoran hitamnya, kita kupas-kupas. Bau harusnya kalau rebus biar lebih enak, itu lebih bagus pakai jahe dan daun salam, tapi ini aku nggak pakai ya, begini aja. Nah, kalau udah, baru deh kita bagi-bagi ya, bisa untuk beberapa kali masakan, misalkan untuk digoreng, di opor atau di sop, kita sesuaikan aja, misalkan dipisah dada sama dada, paha sama paha gitu. Nah, ini teman-teman hasil food prep saya. Ini bawang merah, bawang putihnya mau saya bikin bumbu dasar merah putih dan mau bikin bumbu dasar merah. Jadi mau digiling biar nanti masaknya lebih cepat. Jadi total belanjaan saya beli protein hewaninya ayam Rp50.000, udangnya Rp20.000, tempenya Rp5.000. Bumbu-bumbu dapur semuanya, gula, bawang merah, bawang putih, cabai itu Rp65.000, sayurannya Rp30.000. Jadi total belanja mingguan saya kali ini Rp170.000. Udah dapet segini ya.